Kembali lagi di channel CGI, Cuan Gaming Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas game baru ya, namanya adalah Nineko, yang mana dia adalah Cat Ninja Game di jaringan Binance Smart Chain. Dan di dalam game ini itu kita menggunakan karakter sebuah kucing, guys, ya. Jadi ini Ninja Cat, ya. Jadi separuh ninja, separuh kucing. Yang mana Nineko adalah leading edge of NFT game that combines idle RPG gameplay and breeding system. Nah, jadi di sini untuk gameplaynya itu kita bisa intip dari trailernya ini, guys. Nah, jadi kita coba tampilkan dulu ya. Wow. Ini jadi karakter-karakternya dimungkinkan untuk trading, ya lalu ada breeding genetic system nah ini ada breed nah lalu jadi karakter yang baru dan ada battle juga ya nah jadi battle pvp nya itu seperti ini guys wow mantap juga grafiknya ini ya handle System Seasonal Event dan ini dia Mineko ya Jadi ini trailernya Oke okay. Jadi kita langsung lanjut aja making money by playing Nineco. Jadi cara menghasilkan uang di sini itu kita bisa summon, breed dan trade Nineco di marketplace seperti biasa. Kemudian kita bisa staking guys, bisa stake NFT ya, kita staking Nineconya dan Nino token nantinya untuk memperoleh atau redeem in-game reward, kemudian trade game item dengan player lain dan ini adalah karakter-karakternya ya nah ini ada karakter-karakternya lalu untuk gameplaynya di dalam game nih jadi ada idol system ya yang mana ini kita bisa memperoleh uh, reward secara otomatis ya dengan cara training kok kita ya tanpa perlu waktu lah untuk kita itu grinding ya jadi kita tidak perlu membuang waktu Katanya, dengan idol system ini, kemudian ada rich gameplay, yang mana ini yang di-highlight adalah campaign-nya, ya. Jadi, mungkin di dalam game itu, semacam adventure-nya itu di sini, lalu ada trading seperti biasa, genetic system atau breeding untuk cat ini, dan kemudian strategic battle. Nah, ini semacam PvP-nya nanti untuk melawan player lain, lalu ada season dan event-nya. Nah, kemudian untuk roadmap-nya, guys, ya, ini jadi baru Oktober ini untuk testing NFT Nineco dan marketplace dan di bulan November ini kebetulan itu sudah uh, launching ya di launchpadnya di launchzone dan sudah IDO juga di PancakeSwap. Nah jadi ini Mimin kasih info karena Nino ini sudah launching di Pancake dan kebetulan ya jadi harganya itu masih delosor guys <laughs> seperti biasa masih delosor pasca IDO kemarin di tanggal 5 nih ya jadi peaknya dia itu mencapai berapa nih di 1,78 ya jadi peaknya itu di situ 1,78 dolar wah lumayan guys kemudian closing candlenya itu hanya di 0,76 dan seperti biasa ya karena banyak yang TP partnernya mungkin kemudian harganya jadi turun seperti sekarang ini nah jadi seperti biasa kita harus serok guys ketika ada game potensial yang harganya masih murah ya ini kemarin mimin masuk di 0,18 ya di 0,18 dan sekarang sudah 0,198 atau hampir 0,2 jadi buat kalian yang mau masuk hari ini itu juga kesempatan banget karena ini potensial menurut saya ya disclaimer on dan gameplaynya juga cukup menarik menarik nanti kita tunggu-tunggu guys lalu di bulan Desember ada alpha test ya jadi nanti akan ada testing di BSC testnet nanti kemungkinan kita bisa cobain guys di testnetnya lalu Januari open beta untuk BSC mainnet dan official launchnya itu di bulan Februari guys nah jadi Februari kita udah bisa main berarti kita bisa invest dari sekarang November dan hanya perlu tunggu sekitar tiga bulan untuk bisa memainkannya Nah ini rata-rata banyak banget ya game-game NFT yang baru bisa dimainkan itu di awal tahun depan Nah jadi ini kesempatan buat kalian yang punya modal ya Sultan-sultan nih atau mungkin farmer kere hore yang nyisihin tabungannya sama kayak Mimin ya <gif> Kita bisa cicil-cicil dulu beli game-game yang potensial untuk kita investkan Siapa tahu nanti ketika launching itu bisa kembali berkali-kali lipat ya pastinya Nah lalu di apa? April nanti ada Guild War dan di Mei itu Village Building. Nah ini roadmapnya guys nanti ya kita tunggu-tunggu aja, kita tunggu aja bagaimana kedepannya. Lalu tentang Nino Token, di sini ada Nino ya, governance tokennya itu adalah Nino, jaringan BSC, total supply-nya 200 juta, kemudian circulating supply awal itu 15 juta guys atau sekitar 7 persenan lah ya dari total supply yang dimiliki. Kemudian description-nya di sini our token distribution is The distribution model of fair launch and sharing one main goal to allow all or beloved participant to buy Dino token with the same price in private sale and IDO. Nah, jadi infonya begitu. Nah, mungkin yang belum tahu kemarin bahwa menurut info di channel Telegram mereka ya, untuk IDO-nya di langsung itu harganya cukup murah banget, guys. Di 0,015 guys untuk harga IDO-nya di sini kita bisa intip channel telenya ya. Ini kebetulan tadi lagi ada ama guys ya dari devnya kebetulan singkat aja what is the ido price jadi launch itu di 0,015 nah kemudian kalau kalian lihat harga sekarang ya itu masih sangat potensial sekali ya berarti harganya ini tuh sudah 10 kali lipatnya guys dari kalian apabila beli ketika ido kemarin ya jadi ini sudah 10 kali lipatnya dan bahkan mungkin bisa menyentuh harganya ini lagi ya di topnya nanti kita berdoa saja karena ya ini ambil pengalaman pengalaman aja di game-game sebelumnya ya kayak kemarin mungkin pre-relax, kita serok di bawah kemudian ada CTFT yang lagi ngedam kemarin di bawah lalu ini kita serok ya dan bahkan CTFT sekarang udah menggila banget nih harganya CTFT bahkan kemarin kita serok di sini sekarang udah berkali-kali lipat nih dari harganya. Lalu untuk niko ini ya kita harap uh, bisa segera recovery ya yang mungkin sudah ikut masuk supaya kita bisa kembali ke all time high-nya dan bahkan bisa melampauinya guys. Nah, lalu token distribution-nya itu ada 15% untuk tim, 10% advisor, 35% private sale, 15% IDO sale ya, 5% liquidity dan 20% game incentive. Nah, lalu nya itu ada Tandao, ini Launch Zone Founder ya Logan juga dari Launch Zone kemudian timnya itu Vincent View Hanguyen Tan Nguyen Pam. Nah ini adalah timnya. Bisa kalian cek sendiri guys. Ini ada link innya juga dan valid ya. Jadi ini mereka tidak sembunyi-sembunyi. Dan lalu untuk partnernya ini cukup lumayan menarik juga nih ya. Ada Loungeon, Sima Capital, ada Barmi, kemudian Avestar Capital dan lain-lain. Di sini banyak. Dan untuk tokennya itu sudah audit by VeriChain. Nah ini kalian nggak usah khawatir. Mungkin yang kaum kaum tanya audit ya. Jadi ini sudah audit by VeriChain. Nah lalu sekarang kita bahas aja langsung, ya di white seperti biasa kita cari info yang tidak kita temukan di website tadi introductionnya seperti ini NFT role playing game ya RPG genrenya kemudian play for fun and free play to earn dan info mengenai get a Nineco jadi kita bisa membeli di marketplace ya use BNB to in your wallet to purchasing Nineco nah jadi nanti kita bisa beli Nineco itu di sini guys di Nineco market ya jadi ini masih belum bisa dibuka ya kemungkinan masih menunggu nanti dan bisa untuk breed nineko ya jadi cara mendapatkannya itu kita bisa beli di awal dan breed nah ini infonya di awal ya jadi kita itu bukan membeli telur ya seperti game-game lain jadi Nineko ini nanti akan kita beli melalui cat box ya nah, yang mana cat box ini lagi-lagi infonya itu juga kalau di grup telegram ini buat kalian yang join itu kira-kira di pertengahan November untuk cat boxnya nah jadi cat box nanti akan berisi satu Nineko ya dan itu bisa kita beli dan untuk harganya yang tanya ya sekali lagi harganya berapa Bang masih belum belum tahu nah yang jelas kita pertama amankan dulu guys tokennya ya kita punya modal berapa loh ini sudah 0,2 nih kita amankan aja tokennya ya amankan dulu tokennya nanti modal berapa kita nggak tahu ya yang jelas semakin banyak Nineko yang kita hold nantinya itu juga potensi bisa membeli banyak Nineko di dalam in game ini lalu ada klasifikasinya jadi Nineko ini dibagi dari enam faksi ya ada fire water thunder wind earth dan yin yang Nah, ini adalah vaksinnya Kemudian ada kelasnya, guys. Nah, di sini ada kelasnya itu ada warrior, ada mic ada support, ranger dan assassin. Nah, ini untuk kelasnya. Lalu ada attribute seperti biasa ya. Ini atribut in game-nya untuk setiap ninekonya ya. Jadi ada rambut, kemudian ada telinga, mata, mulut, tangan dan ekor. Nah, di sini nggak ada tanduk ya, guys. <laughs> Jadi, nggak ada tanduk, kemudian nggak ada sirip, ya. Jadi, ini adalah kucing. Ya, ini adalah kucing, jadi ada enam body part di sini yang mungkin nanti akan mempengaruhi skill-skillnya di dalam game. Lalu, ada gen-nya, ya. Jadi, ini adalah gen untuk setiap cat ribut, ini neko pose, three jeans. Nah, jadi ada tiga gen yang berpengaruh, ya. Primary gen atau... P is the visible trait The remaining two yeah, H1, H2 adalah Nineco hidden trait Gen are either primary or hidden Based on the location in the Nineco genome sequence Kemudian primary gen Itu memiliki chance -nya lebih besar untuk getting pass on the neko of spring while hidden gen has a lower chance. Nah, jadi maksudnya itu adalah primary gen yaitu memiliki kemungkinan untuk bisa tampil atau mungkin jadi guys ketika dia breeding ya nantinya dibandingkan dengan hidden gen. Nah, primary gen determine the cat's appearance. Jadi primary gen-nya itu menentukan bagaimana tampilan kucingnya. Kemudian untuk hidden trait itu tidak visible di neko appearance but my get inherited by the offspring nah kemudian untuk breeding seperti biasa kita combine dari dua nineko ya untuk kita pairing kemudian remember to understand the breeding mechanic before breeding specific nineko nah ini untuk breeding mekaniknya ada di sini guys jadi ada keterangan juga nineko don't lay eggs ya jadi nineko itu nggak bertelur guys karena ini kucing ya jadi mamalia infonya kemudian probability gennya itu untuk primary 36% hidden one atau H1 ini 10%, H2 4%. By breaking down in genetic code, it's possible to predict the probability ketika breeding dua nineco. Nah, lalu ada mutasi juga di sini ketika baby nineco doesn't post trait that can be seen in either its parent. Jadi misal tidak dipengaruhi ya atau tidak mirip lah dengan orang tuanya. It's called mutation ya. Mutated nineco might have a new wild gene. Jadi mutasi nineco itu memiliki potensi untuk genetik wild ya liar genetiknya yang baru infonya begitu ya di mutasi ini kemudian untuk breeding V jadi untuk breed pertama itu 100 mata nah mata ini adalah in game tokennya nanti guys akan saya jelaskan sampai dengan breed keenam itu 2000 mata waduh lumayan juga nih untuk breeding keenam ya kemudian untuk gameplay ada idle RPG system keterangannya grinding games make player rarely entertain and contradict to Good Game Design. Nah, jadi mereka itu mengannounce sebuah idle system ya, enable our fellow players to play game anytime, anywhere, without worrying about being left behind, tanpa khawatir untuk tertinggal, avoid performing repetitive tasks every day. Jadi menghindari untuk ya kita itu biar nggak jenuh guys, ya ngerjain daily quest tiap hari. Kemudian easy to play infonya, insentif user to return jadi ada insentifnya ketika bermain idle RPG ini kemudian long term goalnya Nah, lalu untuk play to earn, ya, ini adalah grafiknya. Jadi, idling itu player stack NFT idle system, dapatnya mata token. Nah, kemudian untuk battling true PVE, ya, campaign quest, kemudian PvP using arena tiket. Itu kalau PVE pakai arena tiket ke player untuk bermain PVE. Nah, untuk... PVP itu kita menggunakan arena tiket yang kita dapat dari PVE ya lalu dari PVP menghasilkan mata token nah ini adalah grafiknya lalu untuk breeding Nineko can breed to create new offspring player can trade Nineko on market using BNB jadi player itu bisa breed menggunakan breeding system lalu ada Nineko baru dan Nineko baru bisa dijual di marketplace dan kita bisa dapat atau earning BNB nah lalu untuk battling ya di game battle is automated nah jadi, ini gamenya otomatis, guys, ya, untuk battlingnya. Fast and there are no requirement about input. Nah, jadi kita nggak perlu khawatir untuk input. The interesting part which strategy Ninuko player will bring into the battle and how they lay out. Jadi, bagaimana strategi kita, guys? Seperti biasa, kita harus pasang ninikonya, ya, mana taruh depan, mana taruh belakang, dan ditentukan kelasnya tadi, atau mungkin karakter dia, ya, sehingga kita bisa menangkan battling di dalam game ini. Nah, kemudian ada battle mode ya atau mungkin ini adalah PVP nya nah kemudian ada battle mode yang mana di samping satu lawan satu ya seperti ini mungkin satu lawan satu player Niniko has a triple battle mode ya jadi ada triple battle mode yang mana mengizinkan player untuk battle dengan semua tiga pertandingan lain dalam satu waktu guys jadi ini semacam ya mungkin battle royale atau apa kita nggak tahu ya atau mungkin langsung gantian seperti itu nanti kita lihat lalu ada event nah ini juga nanti nanti akan coming soon juga masih ya jadi kita tunggu dan tokenomiknya ya di sini ada mata token gimana mata tabi is an BEP 20 token ya currency in, in currency in Nineco game nah jadi as in game currency ya jadi untuk mata tabi ini Mata is an uncapped utility token generated by game system. Ya, yeah, it supply grow as more player join the game. Jadi kemungkinan supply-nya ini juga infinity, nggak terbatas, atau mungkin nanti bisa di burning, tergantung dari jumlah player yang join di game-nya nanti. Player can spend mata within the game to breed new Neko, purchase multiple item dan earning by playing the game. Lalu di samping spending mata ya, jadi mata itu akan di burn permanently, remove from the supply. Ini seperti biasa, this burning make partially offsets inflation, jadi untuk menghindari inflasi dalam game, purchasing mata to open market is also a way for gamers to get a head start nah jadi kemungkinan nanti untuk di awal kita itu harus beli mata token ini ya, sebagai syarat ya untuk bermain, dan mata ini juga generate by game system yang mana bisa kita earning ya apabila kita bermain di dalam pvp battle nah Lalu untuk Nino token ya, jadi ini adalah governance token, kemudian utility tokennya, dan mungkin kalian sudah nggak asing ya dengan sistem seperti ini. Jadi Nino ini ya bisa kalian bilang AXS-nya kalau di aksi ya, dan mata itu adalah SLP-nya. Lalu ada token metric yang mana ini adalah pembagiannya yang tadi sudah kita Infokan di depan ya di dalam tokenomiknya dan di sini ada liquidity lock ya liquidity lock at Team Finance. Sini ada kita buka aja. Nah ini sudah di lock di sini guys. Infonya dan waktunya adalah satu tahun nah jadi pairnya Nino BUSD tim advisor juga di lock di sini lock time-nya 6 bulan private IDO sale ya vesting proses dan lock di multisig contract ya kemudian contract require both we and launch zone ini kolon review and agree on action on the blockchain before the action is executed nah lalu untuk insentifnya jadi ini kita bisa memperoleh dengan participating event winning turnamen Ya, testing new feature dan being active in game community nah ini nanti dijanjikan oleh mereka seperti ini guys lalu untuk timnya ya timnya ini bisa kalian baca experience-nya developing multiple RPG game ya one of our game itu Kung Fu Fit nah ini won the national tv game contest bluebird 2015 jadi ini adalah game buatan mereka lalu untuk visinya ya ini bisa kalian baca sendiri guys di dalam white papernya ini Nah jadi begitu aja info mengenai Nineco ini buat kalian yang pengen masuk silahkan kalian bisa masuk dari sekarang mumpung harga ngglosor ya ini Mimin sudah kasih tahu tapi apapun yang terjadi nanti untuk harga Nineco-nya, atau mungkin gamenya seperti apa sekali lagi do your own research ya jadi kalian harus riset sendiri kalian sesuaikan dengan budget kalian kemudian jangan lupa manajemen money oke jadi begitu aja konten mengenai Nineco kali ini terima kasih buat Kalian yang sudah nonton, semoga semua sehat selalu dan wassalam.